Diduga akibat ledakan tabung gas LPG, puluhan rumah padat penduduk di Kota Makassar ludes terbakar. Belasan unit mobil pemadam yang diturunkan dinas pemadam kesulitan menembus titik kobaran api akibat sempitnya akses jalan di TKP. Kebakaran hebat terjadi pagi tadi dan melalap puluhan rumah warga di Jalan Cakalan Makassar, Sulawesi Selatan. Sedikitnya puluhan rumah warga dari tiga lorong nyaris rata dengan tanah. Usaha warga untuk memadamkan api tidak membuahkan hasil, akibat dapat dikendalikan usai petugas menurunkan belasan unit mobil pemadam kebakaran 2 jam kemudian. Petugas pemadam kebakaran kesulitan memadamkan api lantaran akses jalan yang sempit menuju titik api. Salah seorang warga mengatakan sempat mendengar ledakan beberapa kali hingga api nampak dari rumah salah satu warga. Hingga saat ini belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran ini. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun akibat kebakaran yang meludeskan puluhan rumah warga ini, kerugian yang dialami para korban diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.